Yang ini nampak kita tengok terlalu besar lah ni, kita akan jadikan di benih lah. Malam rasanya pernah petik tapi terlepas pandang. Tapi saya beli RM3.50, dapat lebih kurang 20 biji. Saya tanam ni lah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dari Hanani Agro Farm. Petang ini saya nak ambil kesempatan untuk perkongsian menanam sayur bendi. Bendi yang saya buat kajian, beli benih pun dekat dan saya tanam dan mula menghasilkan ni. Ni sebelah ni dapur saya. Senang saja kita tanpa menggunakan racun ya. Ini setelah lebih kurang 40 hari ya. Saya dah petik 3 kali dah harvest ya. Tapi hasil semalam 1.5 inci. Tapi hari ni dia sudah meningkat macam ni. Dia punya buah. Nampak ya. Saya pun pelik buah macam ni. Tapi dia muda. Ya, nampak lagi satu. Kita ambil. Nampak ni. Ha. Kita ambil lagi ya. Kalau tunggu besok lagi dia besar. Nampak senang saja tengok ya, kita buat ulaman. Nanti kita ambil lagi. Yang ini nampak kita tengok terlalu besar lah ni, kita akan jadikan di benih lah. Malam rasanya pernah petik tapi terlepas pandang, ini dah jadinya. Dia warna dah keputihan. Jaga tu dan kita biarkan dia tu untuk jadikannya benih. Macam besar pisang berangan tengok. Ini macam besar pisang. Saya tak tahu, saya ambil benih daripada saya beli RM3.50, dapat lebih kurang 20 biji. Saya tanam ni lah hasilnya. Okey, tengok kesuburannya. Kita hanya gunakan baja subur dan baja buah saja. Kalau dah macam ni kita baja buah, tapi setiap hari kita kena siram ya, sebab tanah ni kemungkinan agak kering ya, sebab tanah ni kita buat sendiri. Apa ya? Ha ni. Ini tanpa racun, memang tanpa racun. Ya, yeah, cukup besar. Kalau esok dah tak boleh petik ni, macam besar pisang berangan. Tak tahu benih apa, saya pun tak tahu. Saya main beli saja dekat. Inilah hasilnya, dapat makan, dapat rebuh ni, kita nak puas hatilah. Kalau nak tanam boleh, tak perlu banyak ya. 6 pokok pun cukup untuk makan keluarga, bebas daripada racun ini ya. 2 baja, baja subur dan baja buah. Nah, tak ada serangga ya, ni tak ada serangga. Bebas serangga. Tengok, semut pun tak ada. Sebab tanah tu kita dah rawat dengan racun serangga, dengan racun anak-anak semut. Semut dan anak-anak. Dan kita dah siram. Jadi bila siram, dibebas daripada serangan. Ulat pun tak ada ya. Okey, jadi itu sajalah pengalaman kita berkenaan dengan tanaman sayur bendi. Boleh dicuba di rumah, di mana-mana. Gunakan poli pun boleh. Gunakan tanah seluas 4x8 pun boleh. Yang penting hasilnya ni puas hati ya. Tak ada langsung kesan serangga ya. Bersih. Nah, ini yang kita nak kongsi. Hari-hari makan ini pun tak apa. Sebab dia mengandungi jelly ya. Kadang-kadang kita tak makan, kita potong-potong rendam. Dengan air panas, kita minum dia punya air. Rendaman ini macam jelly boleh mengatasi masalah lutut yang sakit, insyaAllah. Tapi amalkan. Itu sajalah perkongsian kita pada petang ini berkenaan dengan tanaman sayur kacang bendi. Okey, itu sajalah info dari Hanani. Selamat mencuba. Assalamualaikum.